Semasa Tagu menjadi Perdana Menteri, Parlimen digantung dengan alasan COVID. Ahli Parlimen dilarang masuk ke Parlimen untuk membawa suara rakyat. Walaupun pada masa itu tiada apa-apa kluster di Parlimen. Dan PAC dibenarkan dimesyuarat di Parlimen. Tagu juga ingkar dengan titah tuanku dan menderhaka dengan pembatalan ordinan darurat tanpa perkenan yang di-Pertua Agong. Malah Menteri PN juga bertebal muka cuba mengelirukan Dewan Rakyat bahawa ordinan darurat telah dibatalkan. Ini merupakan titik hitam dan zaman kegelapan demokrasi semasa PM memerintah. Bukan sahaja itu, semasa PM memerintah, keseluruh jentera penguatkuasa undang-undang disalahgunakan untuk memberi tekanan kepada ahli parlimen supaya menyokong Tagu. Walaupun 36 yang Muhammad Kampar 36.6 Datuk Mentua tadi menyebutkan Tagu engkar dari Pertuan Agong. Saya minta itu ditarik balik sebab dia mengelirukan dan itu sangkaan itu jahat. Itu fakta lah, itu bukan yang bukan. Sila baca balik berita. 36.6 mengeluarkan sangkaan jahat ke atas ahli-ahli lain. Dia menyebutkan tadi Tagu menderhaka yang Pertuan Agong. Saya rasa itu tak tepat dan minta ditarik balik. Itu memang betul sebab tak ada perkenan tuanku. Ya. Okey. Kita Yang berhormat Kampar, bila satu peraturan telah dibangkitkan, saya akan membuat keputusan. Okey. Ya. Yang berhormat Kampar, pada pandangan saya sebagai pengerusi, tarik balik apa yang kamu kata. Bahagian itu derhaka. Okey, saya tarik balik yang derhaka, tapi Tagu memang tak dapat perkenan tuanku. Itu fakta. Okey, saya nak teruskan. Silakan.